بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil Rabbi syrah sodri sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ca'ali waziran min ahli Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-32 daripada kitab Nilu Roja ini dan kita di akhir bab daripada kitab Zakah setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang Zakatul apa? Zakatul uang sekarang kita akan masuk ke zakat yang selanjutnya yaitu zakatur rikaz. Zakat apa? Rikaz. Apa itu rikaz? Rikaz itu lebih dikenal sek sekarang itu dengan nama harta karun. Apa? Harta karun. Dan uh, didefinisikan di sini rikaz adalah apa? Oh. War rikaz bikasirra huwal markuz, ai al madfun fil -arab. Secara, secara bahasa yang namanya rikaz itu adalah al markuz yang di tanam di bumi yang terpendam di bumi ini kita cakap apa harta karun harta karun, <tuh> harta karun. makna ay e al madfun fil ard al makna anna naw -al, al amwal al fi zakat makna yang kelima daripada harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat adalah ar-rikas ya, ini zakat harta karun kan tetapi zakat rikas ini atau harta karun ini dia wajib dengan sal dengan empat syarat yang pertama adalah harus Rikasnya itu emas ataupun perak. Kalau anda tiba-tiba menemukan sesuatu, sering ya, oh saya jumpa keris jumpa apa? Chris. Satunya lagi, saya jumpa apa? Ake. <laughs> Ake wah ini ini sudah apa namanya ini urusannya sudah mistis ini apa namanya ini mistis ini sudah apa namanya perdukunan ini sudah ini. perbomohan. Atau lagi saya jumpa apa? Saya jumpa uh, kristal. Tak wajib zakat, yang wajib zakat hanya emas dan perak. Kalau anda jumpa emas dan perak, maka itu diwajibkan zakat. Saat yang kedua apa? Aniyakuna nisoban harus ada nisob emas ataupun perak dan nisob emas atau perak itu sudah marah di dalam e, ketika kita bicarakan tentang nisob di zakatun nakdin. Yang ketiga adalah harus harta karun itu adalah harta karun daripada jahiliyah. Makna jahiliyah itu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi di, Wasallam di, di Arab atau kalau di Indonesia mungkin belum belum diutusnya Rasul tapi sebelum Islam itu masuk mungkin ada kerajaan-kerajaan sebelum apa namanya kerajaan-kerajaan sebelum Islam saya tak tahu Sriwijaya itu bila Ustaz Sadam karena ada Sriwijaya ada Majapahit kan kerajaan ke lampau-lampau itu kan tiba-tiba anda beli rumah anda gali-gali-gali nak buat sumur atau apa duh, ada peti apa ini? Wah, wow, koin. Koin emas daripada apa? Zaman Sriwijaya. Yang mana zaman Sriwijaya itu kira-kira sebelum Islam itu masuk ke ke Indonesia. Contoh ini contoh. E, maka ketika itu e, wajib dizakati. Berbeza kalau seampamanya setelah masuknya Islam. Tidak. Kalau setelah masuknya Islam, sudah bukan hukumnya itu rikas lagi. Eh, apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah sebelum zaman diutusnya Rasulullah SAW dikatakan jahiliyah karena banyak kebodohannya. Banyak apa namanya kebodohannya? Menyembah berhala, menyembah kadang berhalanya daripada makanan. Macam mana makanan dia sembah, lapar dia makan. Macam mana Tuhan dimakan. Ini pelik sedikit yang keempat adalah dan, dan ini penting ya an yujada fi mawatin au fi milkin fa harus Harta karun itu anda dapatkan vimawat. Apa itu mawat? Mawat itu adalah tanah yang tidak bertuan. Itu namanya mawat. E, tanah ini milik siapa? Tidak ada tuannya. Itu namanya apa? Mawat. Atau yang kepunyaan anda dengan syarat ya, kepunyaan anda ini tidak anda beli dari orang, tapi ada semacam anda di hutan. Contohnya hutan ini tidak ada miliknya. Akhirnya atau di padang pasir tidak ada miliknya akhirnya padang pasir ini anda hidupkan anda tanam anda apa akhirnya dia apa namanya tanah ini dari tanah yang terbengkalai dari tanah yang terbengkalai menjadi tanah yang siap pakai itu namanya apa eh ya namanya apa eh ya di dalam fikih ada bab namanya eh ya ulmawat eh ya ul mawat apa itu habib ya? eh ya ulmawat eh ya ul ini adalah sebuah bab yang mana anda diperbolehkan untuk memiliki sebuah tanah yang mana tanah itu yang mana tanah itu adalah apa ya tidak bertuan nah, akan tetapi anda mempunyai jasa pada tanah itu anda merapikan tanah itu dan menjadikannya siap untuk pakai ketika itu syariat memberikan anda hak untuk apa namanya memiliki itu lah ketika anda jumpa tanah tanah tidak terpakai terbengkalai, rusak ini ini akhirnya anda panggil eskavator anda panggil apa semuanya anda ratakan itu akhirnya anda bangun semua subhanallah pas anda gali anda jumpa harta karun itu jadi milik itu, itu namanya harta harta karun berbeda kalau anda beli tanah daripada saya kemudian anda gali ternyata ada harta karunnya itu milik saya <laughs> itu milik itu milik saya karena E, harta, apa tanah itu bukan tanah mawat, bukan tanah yang tak bertuan, tapi tanah itu ada tuannya Anda beli daripada orang. Berbeda kalau Anda ada tanah yang tak bertuan, kemudian Anda hidupkan tanah itu dan siap untuk pakai. Kemudian Anda jumpa harta karun, harta karun pemilih Anda, tapi syariat me mewajibkan di dalamnya itu zakat. Inilah. Jadi tiba-tiba Anda nak gali sesuatu di halaman orang anda jumpa harta karun. Oh, ah, saya jumpa harta karun. Eh, ta, itu di mana? Di tanah orang. Di tanah orang. Wa an yujada fi mawatin au fi milkin fa ahyahu wa jiduhu. Zakatuhu al khubus Zakatnya berapa? 1 per 5 Ini sikit, ini sikit banyak ini. 1 per 5, Jadi kalau Anda menemukan 100 koin emas, zakatnya berapa? 20. 20 koin emas zakatnya 20 koin emas halan saat itu juga ketika anda jumpa anda hitung anda keluarkan berapa seperlima fala yustarotu kama marra dibilang di dalam zakatul rikas itu tidak tidak disyaratkan apa al haul ini adalah zakatul rikas sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya yaitu apa zakatul ma'din apa itu zakatul ma'din ma'din ini adalah zakat tambang zakat apa namanya tambang kalau anda punya tambang emas anda punya tambang perak ini zakatnya dan uh, dia mirip-mirip dengan rikas cuma uh, kalau rikas kan itu kan rezeki tak Anda kira, tak terkira kan. Dibilang kalau orang-orang Indonesia cakapnya rezeki nomplok. Maknanya Anda tidak apa? tiba-tiba tidak tidak tahu apa-apa mendapat harta harta karun. Berbeza dengan Makdin, Makdin ini mungkin Anda nak 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 jumpa tambang emas. Atau perak, Anda kena research dulu Tak tiba-tiba, wah saya apa namanya Saya jumpa, Anda kan tengok dulu kan research Anda Wah banyak lah Nah ini akhirnya jumpa apa Jumpa tambang emas dan perak Karena itu disyaratkan Apa namanya eh, Zakatnya itu tidak sebanyak makdin Kalau makdin itu Seperlima Karena Anda mendapatkan makdin itu tanpa research Biasanya seperti itu jadi tidak sengaja anda menemukan apa namanya rikaz Berbeza dengan makdin. Makdin itu untuk menemukan makdin, anda perlu research, anda perlu usaha, anda perlu tenaga. Begitu pula untuk mengeluarkan makdin, untuk mengeluarkan tambang, untuk amik emas itu, anda juga perlu usaha, perlu uang karena itu oleh syariat di amik zakatnya yang sikit. di makdin zakatnya sama dua. 0,5 Berarti saya dengan Rika zakatnya berapa? 1 5. buka 5 Bukan 1,5 seperlima 1 5, 1 5. 20% persen. Banyak itu Dari 2,5 jadi berapa? 20% persen. Banyak itu Banyak sangat itu Al-Ma'din ma min makanin khalaqahullahu ta'ala Fi ma'din adalah Yang dikeluarkan dari tempat Allah itu menciptakan di dalamnya yakni Allah menciptakan emas di dalamnya Anda keluarkan tambang kita cakap apa namanya tambang cuma tambang itu banyak ya ada tambang emas, ada tambang oil minyak, ada garam ada tambang garam tuh, ada. ada garam banyaklah tambang-tambang itu di minhaj ada bab khas pasal ini dibilang babul maadin, dibilang ada ada yang namanya maadinul bohir ada namanya maadinul batin bagaimana cara deal cara Anda bertaamul dengan ma'din ini begitu pula dengan orang-orang yang hidup di sekitar Anda pasal ma'din ini. Ada bab khas macam ini. Ini yani orang-orang cakap pasal ma'din, Islam sudah apa namanya? jelaskan secara detail pasal apa namanya? ma'din. sama yusamma makanuhu ma'dinan Aidon Tempatnya adalah ma'din. Jadi eh, yang dikeluarkan ma'din tempatnya pun juga apa? Nah. ma'din. Sama, cuma kita cakap maaf hmm, tambang. Tempatnya itu tambang. Nanti terpulang kepada apa yang ada di dalamnya. Kalau emas ya tambang emas. Kalau perak ya tambang perak. Kalau minyak bukan tambang mungkin, tapi apa? Sumur. <laughs> Sumur minyak. Al makna anna nau amwal al madin. Wa inna ma tajibu fihi an yakuna aw dibilang yang keenam daripada harta-harta yang wajib di dalamnya itu zakat adalah tambang makdin akan tetapi di dalam makdin itu ada dua syarat. Yang pertama adalah harus tambangnya emas dan perak. Maka kalau Anda jumpa tambang na, jumpa, ta, a, saya jumpa tambang ake <guluh> Dulu kan di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu itu sedang apa? Apa namanya? viral apa? Batu, batu, batu cincin itu. Oh, saya jumpa tambang Habib. Tambang apa? ake Saya jumpa tambang Habib, tambang apa? Giok. <guluh> batu giok macam-macam, wallah. Jumpa tambang, tambang apa? Tambang garam, ada dulu tambang garam, tambang minyak tak wajib zakat. Yang wajib zakat hanya emas dan perak sahaja. Uh, an yakuna dahaban au nahwi akikin, au billur. Billur ini kristal. Billur au hadid, tambang besi tak wajib zakat. <tuh> Wa <ternyata> an <guys> yakuna nisaban harus sampai nih nisab emas ataupun perak. Wala yustarotu fihil haul kama marra dan tidak ada haulnya. E, seperti yang lampau. Wazakatuhu rubul usur Zakatnya ada berapa? Rubul usur 2,5%. Memang seperti itu. Kenapa? Karena untuk jumpa tambang itu susah. Ketika Anda sudah jumpa untuk mengeluarkan emas itu bukan bukan perkara yang mudah itu, tapi perkara yang susah juga. Wazakatuhu rubul usur tapi fi zakatul fitr setelah kita menyelesaikan zakatul Ma'din eh, zakat yang terakhir adalah zakatul fitr yang mana zakatul fitr ini tak disebutkan oleh sohibul matan oleh sohibul Safinah tapi disebutkan oleh syarihnya yaitu al habib ahmad bin umar ashadiri apa? Apa? tambang itu apa? tambang tambang itu tempatnya emas digali itu loh apa tempatnya mas digali jadi kalau ada orang saya tak tahu bahasa melayunya apa kalau orang Indonesia cakapnya itu tambang jadi orang gali emas sampai menggali-gali mengebur-ngebur emas itu namanya apa makdin itu tak tahu bahasa melayu apa coba tengok apa Ustaz hmm. oke cobalah cari di dalam bahasa melayu macam mana tatimatun fi zakatil zakatul fitir ini sekarang ini waktunya yaitu di pada bulan Ramadan pada bulan Ramadan juga terkenal dengan nama apa zakatul badan kenapa karena setiap badan wajib untuk mengeluarkan zakatul fitir walaupun anda orang kaya orang apa lombong, Hah? lombong. lombong. tambang itu apa lombong betul lombong emas lombong emas eh tambang emas bahasa melayunya apa lombong Zakatul fitir ini adalah zakat juga dinamakan dengan zakatul badan Maknanya setiap badan wajib untuk mengeluarkan zakatul fitir Kecuali beberapa orang aja. Dan itu saya kira hampir tak ada di, di dunia ini Yang tidak wajib zakat fitir Kama tajibu zakatul mal yakni seperti wajib zakatul mal Wajib juga zakatul fitir, zakatul badan Jadi ada dua ya Ada zakatul mal, ada zakatul badan Dan dinamakan juga zakatul fitir Dan itu adalah sok kira-kira 4 mood sekarang cakapnya mungkin 3 kilo 2 kilo setengah macam-macam ya nih e, kalau antara aman keluarkan 3 kilo setengah atau ikut kerajaan buat apa Alhamdulillah saya tengok disini, di sini di masjid-masjid sudah banyak apa zakatul fitir Anda boleh bayar zakat apa lewat apps cuma di dalam madhab syafi'i bayarnya itu harus beras tidak boleh bayar uang cuma di beberapa madhab seperti madhab imam Abu Hanifah itu e, zakatnya itu diperbolehkan untuk membayar uang kelihatannya banyak sekali kerajaan atau pemerintahan amit madhabnya imam Abu Hanifah jadi anda boleh bayar uang anda boleh bayar e, beras silahkan silahkan tidak ada masalah di Malaysia pun saya kira bayar uang bayar beras pun diperbolehkan di Indonesia pun juga 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 sama. Cuma kalau anda anak lebih aman, bayarlah apa namanya beras ya ini sohi honkot an indah syafi'i wal hanafi. Tapi kalau uang hanya benar hanya sah menurut hanafi tak sah menurut imam syafi'i. Tuh tengok karena itu kan zakatul fitir adalah soun min goli balad balat so satu so atau empat mut satu mutu semacam ini ini satu mut satu mut daripada goli kutil balat balad Gholib kutil balat golip ini mayoritas Makanan pokok kota tersebut. Jadi, macam di Selangor. Kotanya, mayoritas ma ma makan apa? Oh, makannya beras, ya, pip, Ya, beras. Di Madura, mayoritas makan apa? Kat katanya, makan jagung, ya. Jagung. Di Papua, makan apa? Makan sagu, ya. Sagu, wah gada, ya, ini. sama zakatul fitir wahiyaso'un min ghali bikutil ala istama fihi Salah satu surut. Wajib dibayar bagi yang terkumpul di dalamnya itu berapa? Tiga syarat. Yang pertama adalah muslim. Yang tidak muslim tidak wajib bayar zakatul fitrah. <tum> Idroku hurubi akhiri min, min Ramadan. Ya, ini dia kena mendapati juz'un min Ramadan wa juz'un min syawal. Itu dia. Jadi, hari terakhir bulan Ramadan sebelum tenggelam matahari, Anda masih hidup. Jadi kalau ada bayi lahir, asar 29 Ramadan Kemudian setelah satu jam bayi itu lahir Adhan kemudian apa? Eh, hari raya Bayi ini wajib untuk membayar zakat Jadi harus mendapatkan sedikit daripada bulan Ramadan Syaratnya adalah eh, Mendapati sedikit daripada Ramadan dan sedikit daripada bulan Syawal Karena itu yang lahir sebelum Hari raya sebelum malam hari raya wajib zakat. Yang lahir setelah tenggelamnya matahari tak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bulan Ramadan, dia yang mendapatkan bulan Syawal saja. Lah, di dalam syariat ini penting ya di dalam dalam fikih Syafi'i setiap hal yang wajib dengan dua syarat kalau ada salah satu itu sudah boleh, boleh bukan wajib ya. Zakatul fitrah itu wajib kalau Anda dapat sedikit daripada Ramadan, sedikit daripada Syawal. Jadi kalau Anda ada bayi lahir akhir Ramadan, bayi ini wajib zakat. Tapi kalau ada bayi lahir malam Id, dia tidak wajib untuk zakat. Kan wajib karena dua perkara, juzun min Ramadan, dua juzun min Syawal. Ada salah satu saja boleh. Kalau ada dua-duanya wajib, ada salah satu apa? Boleh. Karena itu diperbolehkan membayar zakat sejak awal Ramadan. Kenapa? Karena ada juzun min Ramadan. Nah, di masjid-masjid saya tengok sudah ayo yang nak yang nak bayar zakat fitrah silahkan tidak ada masalah. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan diperbolehkan bayar zakat fitrah. Tapi nanti ketika sudah masuk malam satu syawal sudah bukan boleh lagi tapi hukumnya apa wajib hukumnya apa wajib beta anta bayar sekarang saja beta anta bayar sekarang kalau ada kesempatan bayar sekarang jangan ditunda tunda karena apa ya nanti lupa atau apa banyak walaupun sebenarnya yang paling afdol terima zakat itu atau membayar zakat itu ketika subuh sebelum sholat id kira-kira pukul ini yani sebelum sebelum subuh. Macam waktu-waktu sahur. Tapi bukan sudah 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 tidak wajib sahur lagi karena sudah malam malam apa namanya? Malam Ya ini fajar. Fajar Lailatul Aid, Fajrul Aid. Loh, tapi siapa yang nak terima zakat Fajrul Aid? Siapa? antara nak cari orang fajar siapa yang nak zakat fitrah? Susah kan? Betul bayar sekarang ke mana itu namanya zakat Selangor apa zakat Kuala Lumpur, Anta bayar sudah. Tanggungan Anta apa namanya? Selesai. Kalau ada jiron Anta yang me yang memerlukan bayar ke jiron Anta selesai masalah. Jangan tunggu lama-lama. Yang ketiga syaratnya adalah wujudu mayaf dulu an mu'natihi, yakni Anda mempunyai soft tengok ya. Syaratnya adalah Anda tidak miskin untuk membayar zakat fitrah. Apa itu miskin? Di, Dianggap Anda itu miskin, kalau Anda eh, dianggap Anda itu kaya, yakni selain Anda kaya, maknanya Anda itu miskin. Apa tolak ukur kaya di dalam zakatul fitrah? Anda mempunyai harta yang mana harta ini lebih daripada makannya Anda, kebutuhan Anda, keperluan Anda, dan keperluan orang yang Anda nafkahi. hari id dan malamnya. Jadi kalau Anda mempunyai makan untuk satu hari, hari Id dan malamnya, malam yang setelahnya maknanya hari Idnya dan malamnya nanti, Anda sudah wajib bayar apa namanya? Zakat. Plus, Anda mempunyai dusty thawbin, baju sehari-hari, yang pantas untuk Anda, dan Anda mempunyai tempat tinggal, dan kalau Anda memerlukan, Anda mem mempunyai apa? Khodim, pembantu yang membantu pekerjaan Anda sehari-hari. Saya kira hampir semua orang pada zaman ini itu mempunyai itu. Semiskin-miskinnya orang pada zaman sekarang, itu minimum bajunya itu ada 10, celananya ada 10. Anda kalau tengok apalagi, saya tak sindir-sindir orang ya, Orang itu mempunyai banyak sekali baju. Anda tengok dia punya lemari, bajunya ada apa namanya? Wih gila Anda tengok baju. Sampai tak apa namanya, sampai tak habis-habis. Untuk baby je baju-baju ada 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 berapa untuk dia ini untuk malam, untuk ada baju tidur, baju ini, baju ini. Tak orang-orang Arab dulu tak semacam itu. Yang penting ada baju sehari-hari selesai. Ada satu je. Sudah dianggap Anda ini apa? Kaya tau. Apalagi sekarang kita ini punya berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus-ratus baju. Laila talaid wa yoman iya wa wa yomahu ya ini laila talaid al muta bukan al muta Wa anda sti taubin yali kupihi wa an maskanin wa kodimin ya taju ilaihi. Kalau ada tiga syarat ini maka anda diwajibkan untuk membayar apa? Zakat fitrah. Begitu pula seseorang itu wajib untuk membayar untuk dirinya. Dia pun wajib untuk membayar zakat fitrah tanggungannya. Siapa itu tanggungannya? Istri, anak, dan orang tuanya. Tajibu alaihi aidan amman adroka guruba guruba akhiri min ramadhan mimman tajibu alaihi nafakatuhu min al muslimin. Begitu pula, wajib atasnya membayar zakat fitrah terhadap orang yang wajib dia nafkai yang mana orang-orang tersebut juga mendapati hari terakhir daripada Ramadan. Maknanya orang yang wajib anda nafkai, wajib anda bayar zakat fitrahnya. Man tajibu nafakotuhu tajibu alaihi fitrotuh. Itu adalah uh, kaidah di dalam fikih syafi'i. Siapa yang wajib anda nafkai? Kazau jatin wa aslin wa far'in. Seperti istri, aslin, ayah, dan emak anta, dan ke atas wa far'in. Anak, cucu. So, tengok. Maknanya ada tiga. Tiga orang ini wajib anda nafkai. Begitu pula tiga ini juga wajib Anda zakat fitroi. Maknanya orang ini wajib, tiga orang ini wajib Anda bayar zakat fitrahnya. Seperti tiga orang ini wajib Anda nafkah Saya ulangi lagi. Man tajibu nafakotuhu, tajibu alaihi, man tajibu alaihi nafakotuhu, tajibu alaihi fitrotuhu. Dengan ini selesailah. Dengan ini selesailah macam-macam zakat. Sekarang kita akan masuk khotimatun fi masorifu zakat khotimatun ini adalah tambahan daripada syarah Habib Ahmad bin Umar Asyatiri tentang apa namanya masorifu zakat, apa itu masorifu zakat masorifu zakat adalah golongan-golongan yang diperbolehkan oleh syariat untuk menerima, apa namanya untuk menerima zakat golongan yang menerima zakat ini jumlahnya ada delapan dan tidak boleh ditambah tidak boleh dikurangi Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, "Inna masuk kotulil fukoroi, inna kata kata inna itu di dalam bahasa Arab, maknanya itu untuk hasr, hanya saja, hanya sodako itu hanya untuk delapan ini. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Kenapa? Karena Allah mengetahui zakat ini masalah duit yang tidak sikit. Anda tahu, Kak, zakat ini adalah dikatakan zakat ini adalah sistem share uang daripada yang kaya ke miskin paling masif di dalam dunia ini benar, zakat ini agar uang ini tidak hanya diperoleh untuk orang kaya semacam, soft tengok di zaman covid ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, zakat ini agar untuk ada pembagian maknanya harta ini jangan untuk dipegang oleh orang kaya kaya saja orang-orang yang miskin pun juga juga berhak ada juga berhak menerima uh, uang bagaimana caranya Allah memberikan apa zakat Allah memberikan zakat sampai dikatakan zakat ini satu tahunnya uh, berapa triliun dolar apa berapa untuk satu tahun pembagian apa namanya pembagian zakat saya saya baca apa namanya report itu gila sih kan jauh daripada apa yang didonasikan oleh Bill Gates atau dari Elon Musk atau Jeff Bezos tak tak tak, tak. ini zakat ini donasi ilahi ya ini apa sedekah ilahi ya daripada Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk delapan 8 orang. Lah 8 orang ini memang diberi perhatian khusus untuk syarik agar delapan orang ini mendapatkan zakat, mendapatkan apa? zakat sebagian sebagian agar uh, delapan orang ini hilang maksudnya habis tidak ada lagi sebagian agar ada semacam bantuan untuk delapan orang ini karena dia juga membantu Allah Subhanahu wa taala dengan makna membantu agamanya. Tarfauz zakah ilal mawjudin minal asnafi thamani al madhkura fi qaulihi ta'ala inna masadaqatu lil fuqara wal, wal alaiha wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fil wal ghaarimiina wa fi wa ibnis sabiil faridatan minallah wallahu ini semua adalah faridatan <tik> minallah pembagian daripada Allah jangan anda tambah jangan anda kurangi lah sekarang Habib Ahmad bin al shatiri akan menjelaskan apa makna daripada golongan per golongan yang pertama adalah al fakirin nama sudah qatu lil fuqara suf tengok lil fuqara fuqara ini kan jamak kan dia bukan apa namanya dia bukan uh, mufrad maknanya jamak dia itu minimum ada berapa tiga karena mufrad itu satu kalau dua namanya musanna kalau tiga namanya apa jamak maknanya kalau anda beri minimum itu berapa tiga orang tiga orang fakir tiga orang fakir nanti akan saya jelaskan secara singkat bagaimana cara membagi zakat kalau yang kalau uangnya itu banyak kalau uangnya sedikit macam beberapa orang kan tak bayar zakat ke kalau di Indonesia ada namanya Baznas kalau di Malaysia ada PPWZ apa apa saya, 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 dulu bayar ke situ PPWZ apa ada yang apa namanya pungutan zakat resmi Selangor apa wilayah persekutuan biasanya di masjid-masjid anda bayar di situ ada orang itu bayarnya itu Sendiri, dia bayar sendiri Kayak bayar sendiri uh, Tak yah, amik yang muqtamad Amik yang kol-kol yang akan disebutkan oleh Habib Ahmad Dirmashadiri Sekejap lagi Yang pertama, daripada golongan Yang berhak menerima zakat adalah apa? Al-Fakir Apa itu Fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai uang sama sekali Itu namanya apa? Fakir Dan tidak Atau dia tidak punya uang Tapi dia itu punya Kerja kasap kasap itu dia punya kerjaan macam dia mungkin uh, menjahit apa sepatu dia mungkin uh, jahit baju akan tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupinya gajinya dia kurang daripada setengah ke keperluannya keperluannya satu hari contohnya 10 ringgit dia hanya dapat berapa empat ringgit saja ketika itu dia itu apa fakir dia tidak punya uang sama sekali Dan tidak punya keahlian Atau dia tidak punya uang Tapi dia punya keahlian, dia punya kerja Kasep-kasep ini Bukan uang, kasep ini pekerjaan Yang mana pekerjaan ini Berdasarkan keahlian Macam menjahit, apalagi Mengajar Apalagi uh, Mungkin Angkat-angkat sampah Keahliannya ini Tidak mencukupi berapa? keahliannya ini tidak mencukupi eh, keahliannya ini tidak mencukupi keperluannya man lama lalahu min kifayatihi kaman yahtaju waliman wajabat alaihi li contohnya orang itu perlu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya yang wajib dia nafkahi itu 10 10 ringgit akan tetapi dia tidak mendapatkan dari hartanya atau gaji daripada pekerjaannya yang layak untuknya itu kecuali empat ke bawah dapat apa perlunya 10 tapi dapatnya hanya berapa empat kan maknanya setengah saja tidak sampai kan maka ini dinamakan apa fakir lah fakir ini di, diberi berapa diberi kecukupannya diberi apa cukup anta berapa Fayuutoki umri al cukup sampai umurnya al ghalib 62-63. Ya ini, Anda perlu berapa? Ini saya beri sampai Anda mati nanti. Nah, ketika orang ini sudah kita beri, sudah tahun depan kita tidak, kita tidak akan beri orang ini lagi. Kenapa? Anda sudah saya beri sampai umur biasanya manusia itu berapa untuk mati? Wadih ya, saya beri sudah tahun depan. Dan ini maknanya tahun ini ada satu orang saya keluarkan daripada apa? Kemiskinan. Tahun depan akan ada orang yang lain. Anta sudah tidak dapat lagi. Fa'inka siban bihir fatin u'tia. Habib, saya ini tak punya uang. Saya tak punya kerja. Oke, saya beri Anta uang sampai umrul ghalib. Habib, saya tak punya uang, tapi saya bisa untuk kerja. Saya punya keahlian. Keahlian anta apa? Saya menjahit Habib. Oke, saya belikan anta dari uang zakat alat-alat untuk menjahit. Agar anta bisa menjahit dan tidak menjadi beban kepada orang lain. Fa'in kana muktasiban bihir fatin u'tiyama bihi alatiha. Kita beri uang seharga barang, apa namanya, alat-alat jahitnya. So, Habib, saya ini orang salon Habib. Saya salon, oke, saya pandai salon Habib. Saya beri anta alat-alat untuk salon. Aku oh, binti jaroh Habib, saya ini pedagang Pedagang apa? Pedagang runcit. Tak cukupkah saya punya barang sikit Habib? Tak cukup untuk keperluan. Kalau memang barangnya tak tak cukup, saya beri anta barang-barang. Saya beri anta uh, gula ini-ini. Untuk apa? Untuk Anda jual. Uktiyama yastari pihima yuhasin uti jaroh fihi bikotri maya firib yuhu bikifayat Kita beri dia modal untuk membeli barang Sekiranya barangnya itu kalau dia jual, untungnya itu bisa mencukupi kebutuhannya sampai dia mati. Maknanya, Habib, ke keuntungan saya itu hanya 4, Habib. Perlunya saya berapa? 10. Oke, saya tambahi antar punya barang. Akhirnya setiap hari untungnya dia berapa? 10. Dan ini cukup kalau Anda jual, 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 jual terus, sampai Anda mati, Anda tidak akan menjadi apa? Miskin lagi. Itu dia secara basic seperti itu dan yang 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 faham seperti ini ya yang tahu seperti ini itu bukan kita itu hanya kerajaan kenapa karena kerajaan itu punya data semua oh karena kan kerajaan semestinya dia mempunyai data semua rakyatnya oh sadam ini dia miskin dia kerja apa orang kena apa namanya kerajaan kena tahu kalau seampamanya anda perlu bantuan kerajaan akan apa namanya akan bantu tapi kita sebagai orang sipil kita tahu apa kan tak tahu apa apa kita kan kan tak, tak tahu apa apa fa'in lam yuhsin kasban u'tiya kifayatuhu bi yastagilluhu au yasarihil imam <tul> habib saya ini tak boleh untuk bekerja habib saya tak punya ke keahlian untuk bekerja oke kalau memang seperti itu saya beri antak uang yang mana uang ini bisa Anda gunakan sampai Anda meninggal nanti. Bagaimana itu? Uang zakat itu diberikan dibelikan rumah. Nanti rumah itu disewakan. Setiap bulan kita beri dia harga sewa rumah itu untuk dia makan. Ima yang beli dia atau yang beri atau yang beli kerajaan. Nanti kerajaan yang setelkan umur yang penting setiap bulan antah dapat antah setiap beri perlu berapa? 10 ringgit tapi Oke, okay, maka sebulan kan 300 ringgit Oke, okay, nanti saya belikan rumah. Rumah ini bukan atas milik Anda. Anda cuma berhak apa? Dapat uang sewanya. Uang sewanya itu Anda makan. Setiap bulan, sekiranya Anda tidak apa, kekurangan sampai Anda meninggal. Sudah lepas itu, tahun depan saya nak keluarkan orang lain daripada apa? Kemiskinan, bayangkan kalau style semacam ini di dibuat dengan sebenar-benarnya. Mungkin dalam 10-20 tahun tidak ada yang namanya orang miskin. Habis semua. Habis semua orang miskin. Imam. Yang kedua adalah al miskin ada fakir dan miskin fakir dan miskin ini di dalam fikih syafi'i dia itu semacam saudara dibilang al fakir wal miskin kalau dia disebutkan salah satu fakir saja maknanya miskin pun sama miskin saja fakir pun sama tapi kalau disebutkan dua-duanya hukumnya berbeza di sini kan in nama sodakotulil fukoroi wal masakin fakir dan miskin disebutkan bersama-sama maknanya hukumnya fakir dan hukumnya miskin berbeza kenapa karena yang namanya miskin di sini tidak seperti fakir apa itu miskin miskin adalah dia mirip fakir cuma dia lebih Oke okay daripada fakir. Kalau fakir perlunya sepuluh dapatnya hanya empat kurang daripada setengah. Tapi kalau miskin setengah ke atas. So, man lahumaya sudu masad dan min kifayatihi tihi walayakfihi. Yani orang yang mempunyai uang atau pekerjaan yang bisa untuk me mencukupi kebutuhannya tapi masih tapi tetap masih kurang. Kaman Yahta julahu seperti orang yang perlu untuk makan keperluannya untuk dirinya sendiri dan untuk tanggungannya daripada keluarga waliman wajabat alaihi mu'natuhu li asyratin li dia utuh dia perlu berapa 10 ringgit wala yasulu min malihi kasbihi illa ala khamsah tapi tidak mendapatkan daripada uangnya atau gajinya kecuali berapa Lima. setengah kan perlunya 10 dapatnya hanya setengah atau sitah lebih daripada setengah yang penting 10 itu tidak terpenuhi Nah. kalau fakir itu kan perlunya 10, dapatnya hanya empat kurang daripada setengah. Tapi miskin setengah ke ke atas. Maknanya mana yang lebih teruk? Miskin atau fakir? Fakir lebih teruk. Hadha huwa mu'tamad. Hadha huwa mu'tamad madhab imam syafi'i. Sebagian ulama, kota di antaranya imam malik, mengatakan bahwasanya miskin itu lebih teruk daripada fakir. Kenapa? Karena Allah mengatakan, au miskinan dha miskin yang sampai karena dia itu terlampau miskin sampai perutnya itu menempel di debu di tanah karena ya Allah sakit macam dia menempelkan perutnya di tanah untuk menahan apa? rasa sakitnya, untuk menahan rasa laparnya. Seperti orang yang memerlukan 10 untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dan dia tidak mendapatkan daripada hartanya atau pekerjaannya, gaji daripada pekerjaannya kecuali 5, 6, 7, 8, atau 9. Masih belum cukup berapa? 10. Maka kita beri untuknya seperti yang diberikan kepada fakir dengan tafsir yang ada di fakir. Ya, ini kalau dia punya kasep, diberi yang untuk agar pekerjaannya itu bisa untuk menyelesaikan semua kebutuhannya. Kalau dia tidak mempunyai kasep, dia hanya punya apa namanya uang ya kita tambahi uangnya dengan cara apa? menyewakan rumah wah ada ya. Sama seperti yang ada di dalam di dalam fakir. Yang ketiga daripada golongan yang menerima zakat adalah al-amil. Amil itu apa? Banyak ya di hati, hati di di Indonesia di saya, 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 saya tak tahu di Malaysia. Amil ini tidak tidak semua amil bisa untuk memperoleh zakat, tapi ini amil yang khas. Apa itu amil yang khas? Amil yang mendapat kebenaran daripada imam. Amil yang apa namanya dipekerjakan oleh imam, bukan amil-amil desa, bukan amil-amil, oh ini kami ini amil-amil zakat daripada masjid-masjid, tidak. Bukan itu. Ini adalah amil yang resmi. Amil yang resmi yang diberi kebenaran oleh kerajaan dengan syarat kerajaan tidak memberi gaji. Maka gajinya diambil daripada apa? zakat tapi kalau sudah mendapat gaji ya sudah tidak mendapat apa zakat atau sekali nanti amil sudah dapat gaji dapat zakat pula manusia eh, manusibali akhdi zakat yang diberi kebenaran oleh imam untuk amil zakat tanpa gaji dan amil itu banyak ya ada sa'i, sa'i itu yang minta-minta, ayo mana-mana zakat, mana zakat, mana-mana zakat, ayo mana zakatmu, itu namanya sa'i yang cari-cari rumah, yang minta zakat. Kemudian Al-Khatib. Khatib Katib ini yang tulis. Sekretarisnya Sa'i kan. Sa'i satu orang ditemani dua, satu orang lagi untuk tulis. Wal-Kayyal wal-Wazan. Wazan, wazan wal-Kayyal ini yang yang timbang. Zakat Anda berapa? Oh, nanti kan ada. Berapa harta anda? Oh, saya satu kilo emas ditimbang. Zakat anda 2,5 berapa? Itu namanya Wazan. Yang menimbang zakatnya berapa? Zakat saya untuk zakat fitrah ada 10 orang mana sini langsung ada timbangannya dia timbang jadi ada sa'i katib kayal wal wazan ujratu mithli amalihi maka diberi gaji yang standar berapa gaji standarnya berapa kalau amil semacam ini kerja semacam ini gaji standarnya berapa kita beri gaji yang standar diambil daripada apa uang zakat yang keempat daripada golongan-golongan yang diperbolehkan untuk menerima zakat adalah Al-Mu'allafah Kulubahum mm -hmm. Mu'allafah Kulubahum ini yang hatinya ini uh, dilunakkan Dibilang Mu'allaf, orang, orang ini cakapnya apa? Mu'allaf mm -hmm. Ada empat Yang pertama adalah duafa unniyati fil islam au ahlihi Dibilang Mu'allafah Kulubahum dalam mantap syafi'i itu hanya ada empat macam saja Yang pertama adalah orang yang baru masuk orang yang baru masuk Islam akan tetapi niatnya masih masih lemah atau fi ahlihi yakni fi ahli Islam maknanya dia macam ada syak di dalam orang-orang Islam ini masih ada syak. Intinya niatnya dia untuk menjadi Islam itu masih lemah. Kita beri dia uang untuk menguatkan apa? hatinya dan ini kena Islam loh, bukan tidak bukan orang kafir loh ya. Anda tengok ada orang nak masuk Islam, kita beri uang untuk dia masuk Islam, tak boleh, tak boleh. Kenapa? Kena Muslim, kena Muslim. Maknanya dia masuk Islam dulu, setelah masuk Islam kita beri. E, yang kedua adalah al ashrafi kaumihim al mutawakkoh bi islamu Amsalib Jadi ada satu orang yang mulia di sebuah kaum, orang ini masuk Islam. Tapi orang-orang mulia yang lainnya di kaum itu belum masuk Islam, hanya dia yang masuk Islam. Akhirnya kerajaan beri dia uang agar orang-orang yang lainnya yang mulia-mulia ini apa? juga masuk Islam. Kalau kita beri nih orang nih, yang lain-lainnya akan iri dan di, mereka pun akan masuk Islam. Karena itu orang ini dikatakan apa? Wal mu'allafah bahum yang hatinya itu kita tarik untuk masuk Islam. Padahal yang, yang kita berikan orang ini kan. Akhirnya menjadikan orang-orang yang lainnya itu ingin masuk Islam agar diberi uang juga. Loh maknanya ini kita nak. Kita nak anu dengan uang. Tak, tak, tak. Ini dengan kekuatan. Dengan apa namanya? Kekuatan. Di dalam di dalam uang itu kadang kala ada apa ya? Eh... Sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu untuk menarik hati. Bukan maknanya, oh tak pulih dengan uang loh. Maknanya Islam kena miskin nggak? Kan tidak kan? Karena itu, Islam itu kena kuat. Dan di atas kekuatan itu ada kekuatan harta juga. Kekuatan harta juga. lah. Kalau kita mempunyai harta yang banyak, zakat yang banyak, kalau tidak digunakan untuk seperti ini, nak nah, digunakan untuk apa? Dan kalau orang-orang mulia ini masuk Islam, otomatis bawahannya semuanya akan masuk... Islam, karena Anasu mulukihim orang itu agama seseorang. Itu terpulang agama raja mereka, terpulang kepada agama orang-orang yang kuat di, di, di hadapan mereka. Karena itu, di dalam dakwahnya, wali songo di Indonesia bisa berhasil seperti ini, karena banyak daripada wali songo itu menikahi anak raja. Ketika rajanya meninggal, kan anaknya menjadi raja kan anaknya menjadi raja dan anaknya sudah muslim akhirnya semuanya masuk Islam annasu ala apa manusia itu manusia itu agama seseorang itu terpulang kepada agama pemimpin mereka nah, kalau pemimpinnya semua masuk Islam pasti banyak yang masuk Islam daripada apa orang-orang bawahannya man yukotil mani izzakah di antara muallafah adalah orang yang memerangi yang tak nak membayar zakat. Yang tak nak membayar zakat. Ayu wah, Yang keempat adalah man yukotil man yalihi minal kufari wal buroh. Begitu pula yang memerangi orang-orang daripada kufar wal buroh. Mereka pun juga diberi apa? Zakat ala bagian menurut bagian apa? Mu'allafah kulubuhum. Akan tetapi yustarotu fil akhirin an yakuna e'to'uhum ashala min ba'thi jaisin fayuqtawna ma yarahul imam awil malik tetapi yang nomor tiga dan nomor empat ini ya ini man yukotil mani uzzakah atau man yukotil man yali himinal kufari wal bukoh disyaratkan bahwasanya memberi mereka lebih mudah daripada mengirim pasukan kalau mengirim pasukan lebih mudah kirim saja pasukan untuk apa namanya me menghabisi mereka menghabisi mani uzzakah dan kufar wal bukoh daripada mengirim orang-orang selain Jazz tapi kita beri mereka zakat. Kenapa? Karena tentara itu, jais itu digaji oleh imam. Memang tugas engkau me memerangi orang-orang yang semacam ini. Maka mereka itu ma apa namanya diberi kadarnya terpulang kepada imam atau malik pem pemiliknya. Yang ke berapa ini? fakir, miskin, amil, mu'allafah. Yang kelima adalah wafir rikob. Rikob ini adalah hamba sahaya. Fir rikob ini menurut Imam Syafi'i bukan semua hamba sahaya. Hamba sahaya ini banyak ya. Ada mustaulah, ada ada mubaat, ada, ada rik, ada mukatab. Banyak sekali macamnya ada empat. Lah yang diberi daripada itu bukan semuanya kan tetapi hanya mukatab. Apa itu mukatab? Mukatab adalah hamba sahaya yang dia nak membeli dia nak membeli kebebasannya kepada sayidnya. Anda mempunyai saya, saya mempunyai hamba saya namanya Zaid. Zaid kalau Anda bisa untuk memberi saya sepuluh ribu ringgit dalam waktu dua bulan maka Anda bebas. Dia ke pusat bantuan zakat meminta bantuan untuk membayar hutangnya kepada saya. Tidak ada masalah. Itu namanya apa? Mukatab al mukatabuna kita batan mukatab dengan kitabah yang benar ada nanti beberapa hal tuh beberapa syarat namanya kitabah fasida nanti saya di, di kitab di babul kitabah di akhir kitab daripada kitabul fikih ligoiril muzaki ligoiril muzaki kalau kitabahnya bukan seperti muzaki oh saya beri anda uang sepuluh ribu ringgit untuk membayar kitabah anda kepada saya tidak tidak bisa jadi karena Sepertinya saya itu membayar untuk saya sendiri tidak boleh semacam itu Fayu'tauna ma ajazu anhu mimma yufu mimma yufi denahu. maka zaid hamba sahaya saya itu diberi oleh pusat bantuan zakat kadar yang dia tidak mampu untuk membayar hutangnya Allah ya Ustadz saya hanya punya 7.000 rigit, saya kurang 3.000 ini ribu, selamatkan diri anda daripada penghambaan yang ke yang setelahnya adalah algorim yang berhutang lah, yang berhutang ini juga macamnya ada beberapa e, adalah, diantaranya adalah yang berhutang bukan untuk maksiat oh saya berhutang, Anda kena beri saya zakat, Anda hutang untuk apa? hutang untuk parti ya, harus hutang hutangnya itu bukan untuk maksiat atau untuk maksiat tapi dia sudah bertobat maka diberi ...zakat untuk melunasi hutangnya... ...kadar yang dia tidak mampu. Hutangnya berapa? 10 ribu ringgit. Saya hanya ba mampu bayar 6 ribu habib Diberi berapa? 4 ribu. Begitu pula... ...di antara dikatakan orang yang ghorim itu... ...adalah orang yang berhutang untuk... ...mendamaikan dua kelompok yang berperang. Atau mendamaikan dua orang yang berperang. Maka, orang yang berhutang seperti ini diberikan zakat untuk melunasi hutangnya walaupun dia kaya walaupun dia apa kaya yang ke adalah visa bilillah visa apa itu visa visabilillah visa adalah al al mutatawiun orang yang berperang tapi tidak mendapat gaji relawan perang relawan <lalu> apa relawan perang ini yani dia tentara tapi tidak digaji al huzah al mutatawiun bukan tentara resmi maka dia diberi hajatnya mereka dan hajat keluarga mereka waktu berperang waktu berperang ini berapa bulan tiga bulan anda dapat gaji tidak sudah saya tanggung semua keperluan anda dan keluarga anda daripada uang zakat sampai anda kembali ke ke rumah semuanya kami tanggung kalau seumpamanya perjalanannya itu panjang, wallah HP perangnya itu dari Malaysia kita kena ke ke Eropa, Habib perangnya, maka kalau Anda tidak mampu untuk berjalan, kita belikan Anda apa kendaraan, Kudakah atau apa. Fa'intola safaruhum, walam yutikul, kulmasya huyi, ala rohkeb. Kalau dia, kalau perjalannya itu panjang uh, dan tidak mampu untuk berjalan, maka di, di, disiapkan apa uh, transport. Wa in lam ya'tat amsaluhum hamlu eh, hamla mataihim wa zatihim ma yahmiluha. Wallah orang-orang seperti ini tidak biasa untuk membawa eh, barang-barangnya sendiri. Maka kita kita siapkan sesuatu untuk membawa barang-barang Anda agar Anda tidak penat. Yang penting nanti Anda bantu kita untuk berperang melawan orang-orang yang nak hancurkan umat Islam. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini ada dua Orang yang tengah-tengah bepergian, atau nak bepergian, contohnya saya, nak saya tengah-tengah bepergian, nak ke Thailand, dari Indonesia, nak ke Thailand, di Malaysia, saya ke kehabisan uang, saya diperbolehkan untuk minta uang kepada pusat zakat untuk menyampaikan saya ke Thailand, atau menyampaikan saya ke tempat uang, saya berada. Allah, uang saya berada di Johor, contohnya. Saya sampai Selangor, uang saya. Habis akhirnya saya minta pusat bantuan zakat untuk memberi saya uang untuk sampai ke Johor. Nanti sampai Johor saya ambil uang saya saya teruskan perjalanan ke Thailand atau Singapura. Al-musafir yang tengah-tengah bepergian atau muridu safar, orang yang nak pergi, wallah, saya nak pergi dari Indonesia, nak pergi ke Malaysia, tak ada uang, tapi saya perlu pergi ke Malaysia. Maka saya boleh minta uang untuk Uh, memberikan saya biaya pergi ke tempat saya nak inginkan. Fayu maksidahu in lam yakun lahu malun maka diberi uang yang mana uang itu bisa untuk menyampaikannya ke tempat tujuannya kalau dia di tengah jalan tidak ada uang. Kalau di tengah jalan ada ada uang, ada ada uang macam tadi itu nak ke Thailand di Johor ada uang maka diperboleh maka saya kena minta uang sampai ke Johor ke tempat yang terdekat Kenapa di Jor ada uang saya? Dari Jor nanti saya ambil uang saya sendiri. Saya teruskan perjalanan saya ke Jor. Saya tidak boleh untuk minta uang sampai ke ke Thailand. Kenapa? Karena ada tempat yang lebih dekat daripada Thailand yang uang saya di situ. A, ada. Ketika sudah sampai Jor, saya tidak memerlukan uang zakat lagi. Waillah fimayusi luhu ilana. Kalau ada uang di tengah jalan maka kena diberi uang sampai ke tempat uangnya bukan ke tempat tujuannya dan juga disiapkan baginya itu transport kendaraan dan apa yang membawa barang-barangnya dan bekalnya dengan syarat yang ada di dalam Visabilillah, fil fil huzah ini adalah delapan apa namanya delapan golongan asnaf yang diperbolehkan untuk me me menerima zakat dan kalau uh, uang zakat anda itu banyak atau mungkin kerajaan uang zakat yang terkumpul itu dibagi golongan-golongan yang ada kadangkala -kadang tidak semua golongan itu ada hanya beberapa golongan yang ada biasanya yang ada itu hanya fakir miskin ibnu sabil dan alorim empat ini hanya empat ini yang yang ada maknanya semua uang contohnya ada satu juta ringgit dibagi empat berapa 250 ribu 250 ribu untuk fakir, untuk miskin, dan untuk ini Setiap fakir Anda guna berapa? Anda cari tiga minimum Anda cari tiga Kita apa namanya? Dengarkan azan kecap Pusat tolong handphone saya Siap ya, tunggu azan Kejap. 好了。 Jadi kalau seumpamanya ada empat hartanya itu satu juta ringgit, uang zakat berapa? Satu juta ringgit dibagi empat kan maknanya satu kelompok mempunyai budget berapa? Dua ratus ribu ringgit. Anda cari minimal tiga orang fakir, contohnya di fakir Anda cari tiga orang fakir. Kemudian setiap orang Anda tengok kebutuhannya apa. Oh, yang pertama butuh apa perlunya keperluannya 50 ribu ringgit Anda beli 50 ribu ringgit yang kedua 75 ribu ringgit Anda beli 75 ribu ringgit yang ini berapa terpulang per orang terpulang kepada keper, keperluannya maknanya untuk afrod diperbolehkan untuk berbeza-beza tapi antara kelompok harus sama karena setiap orang di apa namanya kebutuhannya berbeza-beza. Tapi setiap kelompok kena sama. Tidak boleh oh fakir kita beli 500 ribu ringgit. Miskin kita beli 200 ribu ringgit. Boleh semacam itu. Semuanya harus sama. Tapi setiap afad diperbolehkan apa? Tafadul. Wallahu Begitulah cara yang simpel di dalam apa? Membagi zakat. Wa syartu kullin min hadhil asnaf dan syarat setiap daripada asnaf-asnaf ini yang diberi harus yang pertama setiap afrodnya itu harus huriyah tidak boleh hamba sahaya dan harus muslim Kayak itu kan almu alafah itu semuanya harus muslim yang dibeli yang 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 diberi harus muslim kecuali satu saja apa itu asai as yang amik amik zakat tadi itu kan ada amil ada sa'i, ada katib, ada kaya wazan semuanya kena muslim ilah sa'i sa'i itu boleh untuk bukan mus muslim Adapun sa'i daripada amil diperbolehkan dia itu seorang yang tidak muslim atau kafir an la wala mutalibiyan tidak boleh seorang bani hashim atau mut mutalib atau maulali li ahadihima maula li ahadihima itu pernah dimerdekakan oleh bani hashim wa bani mutalib naam banyak ulama mengatakan bahwasanya pada zaman ini diperbolehkan untuk membayar zakat kepada Bani Hashim wal Muttalib kalau mereka itu tidak mendapatkan humusul humus Pada zaman dahulu, orang Bani Hashim wal Muttalib ini kaya-kaya. Kenapa? Karena harta negara mereka itu mendapatkan berapa khumusul humus Jadi kalau harta negaranya itu contohnya satu juta ringgit, Humusnya berapa? Seper, seperlimanya. 200 ribu ringgit. Seperlimanya berapa? Empat puluh ribu ringgit. Sof tengok. Empat puluh ribu ringgit ini dibagi kepada Bani Hashim buat Bani Muntalib. Bayangkan kalau kita tengok di Indonesia. Indonesia itu kotak asilah budgetnya negara setiap tahunnya dua ribu triliun. Rumusnya berapa? Dua ribu. Seperlimanya, eh seperlimanya, berapa? 400 triliun kan? Seperlimanya 80 triliun Bayangkan kalau 80 triliun Semuanya dibagi ke Banu Hashim dan Banu Muttalib yang ada di Indonesia Tak ada yang miskin, tak ada yang Ada wajib secara syariat itu 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 wajib Mansus fil Quran ya nih. E, Ketika mereka tidak mendapatkan itu kan mereka itu tidak 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 diperbolehkan mendapatkan zakat karena untuk apa anda mendapatkan zakat e, padahal anda sudah ter, tercukupi dengan humusul humus tadi itu lah sekarang humusul humus tidak dapat ketika humusul humus tidak dapat maka diperbolehkan untuk amik zakat itu banyak pendapat mengatakan seperti itu sebagian ulama mengatakan bukan ilahnya bukan itu ilahnya adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib ini eh, ada keturunan Nabi dan zakat itu adalah kotoran masa keturunan Nabi makan apa kotoran dan hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan ala eh, intinya apakah ilahnya itu mutaat tidak atau ilahnya murakabah wa tafsiluhu fi babi usul fiqih masalah ini Naam jawaza kathirun Banyak sekali ulama-ulama itu yang memperbolehkan Untuk menyerahkan zakat Untuk Bani Hashim wa Bani Muttalib Kalau mereka tidak mendapatkan Humusul humus Dan diperbolehkan untuk taklit Pendapat ini fi amalin nafas Kalau anda nak amalkan boleh Untuk fatwa tidak boleh Wajib isti'abul mawjudin fi hadhil asnaf zakati dan wajib ketika seseorang itu nak bayar zakat kepada ini uh, nah, bayar zakat kepada asnaf ini harus semua kena tidak boleh salah satu secara utama semacam macam itu lah anda tidak akan bisa untuk membayar ke semuanya kecuali kalau anda membayar melewati apa kerajaan melewati apa kerajaan akan tetapi ibnu ujel wal asbahi wa jumhurul mutaakhirin mengatakan tak yah bayar ke semua kelompok ke salah satu pun oke, okay, tak ya ber ke delapan, bayar ke fakir saja boleh, ke miskin saja boleh, kan kalau mau tamatkan kena ke delapan delapannya. Dan diperbolehkan untuk nakluha, anda pindah zakatnya, maknanya anda tinggal di Selangor, zakatnya di Johor, boleh tidak ada masalah. Wadaf saksin wahid, ada pendapat mengatakan bukan hanya satu kelompok ke satu orang. Kalau satu kelompok kan ke fakir, tiga orang fakir, karena ayatnya fukoro jamak tiga orang tak tiga orang satu pun boleh itu adalah pendapat alal muqtamad tidak alal muqtamad kena dibayar ke semua golongan dan setiap golongan kena berapa minimum tiga tapi ada pendapat mengatakan bahwasanya anda boleh ke satu kelompok dan satu orang dan zakat anda anda pindah pun juga boleh tapi ini bukan pendapat yang kuat Fayajuzu takliduha Tapi anda boleh untuk mentaklidnya di dalam pendapat ini. Wabi akhir masyarohnahu tamma kitab usafinatin najah. Ya, ini kitab Safinatun najah. Matannya itu hanya sampai kitab Buzakah saja. Adapun pun kitab Som dan kitab ul... Hajj bukan daripada sahib Safinatun Najah tapi daripada orang lain. Adapun kitab busom itu adalah E, apa yang ditambahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ketika mensyarahkan kitab Safinatun Najah dalam kitabnya Kasyifatus Saja beliau melihat kitab Husum tidak ada akhirnya beliau tambahi lah yang ditambahkan itu disyarahkan oleh eh, Al-Hafid Ahmad bin Umar Asy ini Jaid Kitabul Hajj kitabul hajj itu ditambahkan oleh satu penuntut ilmu namanya Muhammad bin Ali Ba'atiyah Muhammad bin Ali, Pak Atiyah ditambahi daripada kita Ibn Qasim apa namanya, Abi Suja, Matan Abi Suja Matan Goyah Takrib dan syarahnya Ibn, Ibn Qasim, jadi tinggal selesainya kita buzakah ini, selesai kitab Safinatun Najah, mulai kelas yang akan datang kita akan baca tambahan daripada Imam Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Kasifatu saja. Karena itu, Anda akan tengok level kita busum sikit berbeza daripada sebelumnya. Benar, Sob. Dia lebih susah. Kita busum lebih susah daripada yang lainnya. Dulu guru saya macam mengeluh. Ini macam kita busum di Safinatun Najah ini. Macam tak sesuai dengan budak-budak kecil. Dia terlampau susah. Setelah saya cek, memang itu bukan daripada mu'alifnya. Tambahan daripada Syekh Nawawi al Jawi karena itu anda akan tengok sikit susah dia daripada eh, daripada apa namanya Safinatun Najah sebelumnya karena memang yang menambahkan bukan Sohib Safinatun Najah itu hanya tatimah mas saja anda apalagi anda tengok kitabul Haji nya diambil daripada Raya Takrib kita pertengahan enggak. padahal kita apa namanya kitab ini kitab basic diambil daripada apa namanya di mix dan di upload di dalamnya kitab level apa pertengahan Anda akan tengok levelnya sedikit lebih tinggi nanti ala sanaro fi darsilat insyaallah wa bi akhiri ma syarahnahu tamma kitab safinatin lil alam asy-syekh salim bin abdillah bin sa'ad bin sumair al hadrami bihi amin dengan ini selesailah kitab safinatun najah syarah safinatun najah dan kitab safinatun najahnya Wali Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumair al-Hadrami nafa'anallahu bihi amin. Waqad dayyalahu dan sudah ditambahi di ekori dzail itu di ekori makanya ditambahi akhirnya Syekh Al-Fadil Muhammad Nawawi Al-Jawi bifusulin fi dengan beberapa fasal di Sum. Kenapa? Karena kitab Sum apa namanya bab Sum ini sangat diperlukan daripada babul haj. Jadi Imam Nawawi Al-Jawi hanya menambahi kita busum saja kita bulhaj tidak ditambahi oleh beliau likat rotil hajah ilaihi kenapa kok hanya kita busum kenapa kok tidak sekalian anda tambahi kita bulhaj sekalian tak kita som ini lebih banyak case lebih sering terjadi daripada kita bulhaj karena puasa setiap tahun semua orang wajib untuk berpuasa tapi haji orang hanya wajib haji satu umur hidup apa namanya sekali saja fa ahtabna an nashruhaha tatmiiman dibilang maka kami menginginkan untuk mensyarahkan fusul-fusul yang ditambahkan oleh Imam Nawawi Al-Jawi di dalam kitab apa namanya Kasifatus saja jadi kami amik matannya yang ditambahi kami syarahkan kami tak amik syarah daripada Kasifatus saja eh uh, apa namanya jadi matannya kitab usum ini daripada Nawawi Al-Jawi tapi syarahnya masih daripada siapa Uh, Salahnya syarahnya daripada Habib Ahmad bin Umar Ash Ashadiri. Fa'ahbabna an nashrohaha tatmiman lil qala rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah sampai sini saja. Kita apa namanya teruskan kita pusum di kelas yang akan datang. Wa bilih wal hidayah wa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.